PT digarap sama masyarakat. Cuman sebelum tanah tersebut dibeli sama PT itu kan milik masyarakat yang menggarap sekarang. Nah, terus dijual sama PT di sana ada pohon kelapa. Ya, kata yang punya Pak Haji Lutfi dulu kan awalnya kalau sebelum dibangun tanah tersebut silahkan manfaatkan sama yang menjual. Kan yang menjual jadi penggarap. Yang menjual ada pohon silahkan manfaatkan. Ya sekarang kepengurusan yang sekarang saudara Ai dia merubah aturan, jadi pohon kelapa yang udah tinggi itu diklaim milik PT dan kebetulan kemarin diambillah kelapanya itu sama masyarakat, akhirnya dilaporkan ke Polsek. Ada 3 orang yang dilaporkan, 1 yang mengambil, 2 yang punya lahan garapan, yang ketiga yang membeli kelapanya. Jadi mereka semua kena pasal. Cuman yang kenapa ada pergerakan dari masyarakat, soalnya dari masyarakat kan yang satu itu tokoh, dia ketua RW, dan kebetulan memang yang lain juga biasa ngambil, bukan cuma ini, banyak yang ngambil gitu. Kenapa yang ini dipermasalahkan gitu. Itu sebenarnya ada biasa. Kalau dulu mah bagi hasil, terus kemarin ada sewa, sekarang bagi hasil lagi. Pak Kowo, ini kan kejadian ini kan bukan 1 kali 2 kali, Pak. Iya. Sering ya. Nah, menurut Pak Kowo gimana nih supaya tidak terjadi pergerakan seperti ini lagi? Ya, kami mau sih barusan saya udah bilang kan kebetulan kakaknya Kang Mang Ayi itu kan Pak Dewan. Saya mohon untuk difasilitasi lah supaya memang dari pihak pengelola PT juga ya bisa sinkron lah dengan masyarakat, karena kan mereka juga orang Batu Karas. Cuman barusan terdengarkan permintaan dari masyarakat, jadi pengennya saudara itu diberhentikan dari PT. Tapi kan itu bukan ranah saya, itu ranah pemilik tanah. Itu kan silsilah awalnya gimana sih Pak tanah tersebut? Sampai sekarang berapa? Kalau seperti pohon albasia, itu kan bagi hasil. Terus sekarang gimana hasilnya dari? Sekarang barusan kesepakatan dengan pihak kepolisian, saya sebagai kepala desa menjamin 3 orang tersebut untuk dikeluarkan. Adapun proses hukum sebenarnya masih berlanjut. Cuman untuk meredam masyarakat, itulah saya dan tokoh masyarakat menjadi jaminan supaya yang 3 orang ini bisa pulang lagi ke keluarganya. Dan untuk selanjutnya akan diadakan musyawarah.